Sanyu berarti mereka debut debut comebacknya itu bareng sama Secret Number. Hana, dulset, annyeonghaseyo, seoimnida. Oke, di video kali ini gue bakal bikin video reaction lagi. Kali ini gue bakal nonton video reaction dari Kaci atau teaser dari Kaci yang kemarin kata gue itu udah mau comeback. Dan ya, langsung aja kita tonton videonya. Jadi kalau kalian belum tahu itu, Kaci itu mau comeback dengan MV terbaru mereka. Single comeback dengan judulnya itu Photo Magic. Gue pernah bahas ini di video ini, kalau kalian mau tonton, tonton dulu ya. Dan langsung aja kita tonton. Tapi gue mau ngingetin ya, buat kalian yang belum subscribe dulu channel gue, oke? Oke, gue bakal langsung nonton aja di yang Kaci Photo Magic konsep teaser yang ini, soalnya gue belum tonton. Dan ternyata itu teaser dari masing-masing membernya itu udah keluar, cuma tinggal si Koko belum keluar video teasernya, soalnya kalau yang lain udah keluar semua. Kita coba buka yang ini dulu ya, konsep teaser 1, 2, 3. Ada center. Oh, di sini kayak member Kacinya itu tuh masuk sebuah ruangan yang gelap gulita sambil bawa center gitu. Gak tahu udah itu kemana dia. Dan udah kayak gitu doang. Kita lanjut ke Kaci Photo Magic Chunsa Concept Teaser. Di sini Chunsa kayak warnanya tuh diwarnain jadi warna biru. Makanya juga biru ya. Dia tuh pakai make up konsep yang di sini itu ada berli-berlian gitu loh, yang kalau kalian pernah lihat konsepnya itu tuh ini kayak yang oh iya, dari Everglow. Jadi di sini tuh kayak ada berli-berlian gitu loh di make upnya si Chunsa. Dan di sini rambut Chunsa itu berubah jadi warna biru. Kalau yang kemarin kan dia rambutnya itu kayak antara pink sama biru ya, ungu sama biru kalau yang dulu yang dia pertamanya. Kalau sekarang dia full blue. Sekarang kita mau lihat teasernya dari Nicole. 1, 2, 3. Wow. Ya Allah, bentar-bentar banget sih. Aku jadi gak ngerti ngeliatnya. 4 November. Canggah manyu, berarti mereka debut debut. Comebacknya itu bareng sama Secret Number. Sekarang kita coba lihat yang Dani. 1, 2, 3. Di sini Dani kelihatan beda banget sih dengan rambut dia warna biru. Anak Gio Maji. Bukan beneran tanggal 4 November sama berarti. Kayak comebacknya Secret Number. Tapi gue bakal coba tonton dua-duanya sih. Ya kalau Secret Number ya pasti of course itu gue tonton. Dan ini juga bakal gue tonton sih. Oke, itu dia teasernya dari Kaci yang Koko sebenarnya pengen gue tonton juga, tapi ternyata belum muncul-muncul. Gue kirain hari ini, tapi ternyata gak ada juga. Soalnya tadinya gue mau nungguin si Koko dulu sih, tapi karena lama ya udah sekalian aja gue bikin videonya. Dan gue cukup penasaran banget sih. Dan ini tuh gak cuma gue kayaknya yang penasaran, karena udah banyak, lumayan banyak banget sih viewernya yang emang kayaknya udah penasaran dengan comebacknya si Kaci ini. Di sini gue juga pengen ngeliat banget kayak hasil dari improvisasi mereka selama ini gitu loh. Soalnya gue lihat sih dari skill dance mereka juga udah sangat bertambah banget. Skill mereka tuh udah nambah banget. Kalau yang awalnya itu gue jujur, gue awalnya tuh gak suka banget sama mereka. Tapi kalau kesini-sini ngeliat kayak mereka ya, ya oke lah. Ya walaupun gue gak suka banget, tapi oke lah gitu loh. Buat kita kayak lihat lagi gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak rasa gak suka gue ke Kaci gak kayak yang pertama kali muncul gitu. Kalau dulu tuh aku bahkan pernah nge-dislike MP mereka loh. Oke, itu dia video gue kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa buat nonton video gue yang lainnya ya. Dadah!